Wah, mantap. Tuh, jauh banget tuh motor. Pak, 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 motor jauh banget. Mas tuh, cepetan tuh, ikutan tuh. Masih ada yang kosong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baseball, baseball. Ungkep, ungkep. Ungkep ikan. Nah, iwak ini balai sengap. Wes. Iwaknya banyak kita nih. Segar ya. Mujair. Jadi prosesnya bumbunya akan dikasih bumbu yang enak ya. Ya. Yeah. Pertama setelah garam. Kedua cabai secukupnya setelah nutrat atau setelah kita nih. Serai wangi ini 3 biji juga cukup kayaknya nih. Kalau ada mah pakai daun salam. Wow. Jadi kalau ingin lebih lanjut nanti kita tonton aja videonya. Sekaligus nanti kita seperti apa memasaknya. Insyaallah kita lihat semuanya. Amin. Dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Sekian dulu. Oke. Jadi guys, para guys guys ya. Jadi kita tumpuk nih. Kita ulek nih. Ya kan? Cabe, kunyit, garam. Terus apa tadi, bawang merah, bawang putih. Udah. Ntar dicampur. Tambahnya dengan apa tuh namanya, sereh ya. Kalau ada masalah media daun salam. Nah ini kita ulek-ulek nih sampai halus. Okay. Cuma jangan terlalu halus ya, minimal inilah udah siap. Nah ini sekarang kita di Ujang Ahok kita di Kemayoran. Istiqomah ngajinya kepada nabi juang di jalan Allah. Amin ya Allah. Amin. Allahumma hikam fa'inahu la ya'lamun. Nah inilah penggerus ya, lanjutin perjuangan penggerus tim bagian penggerusan. Penggerusan ya, nanti kita buat videonya sampai ini mah buat ini nasi liwetnya, karena gak ada kastro ya. Kalau di Sunda mah ini dipakai magicom saja. Ukuran takaran air, kalau mau tahu masalah liwet mah, satu buku telunjuk kita dari permukaan beras. Insyaallah bagus tuh. Bagus ingin kita nih. Alhamdulillah lanjut terus ya, tonton sampai beres, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangkan minyak. Habis minyaknya dituangkan ke wajan. Sampai memanas, kira-kira minyak gorengnya udah matang. Matang dulu, baru habis itu kita masukin bumbu.
bumbunya nih, bumbu rempah-rempah yang udah diuleknya. Terus nanti kalau udah matang bumbunya digoreng dulu, minyak secukupnya aja, kira-kira saja ya. Jadi jangan kekurangan minyak biar manyos. Jadi kalau ada gula merah tambah gula merah, nanti kalau udah dikasih air tapi ya, kira-kira sedikit, maksudnya biar gak gosong, dan memanfaatkan sisa bumbu yang ada di cowet ya, diulekan ini nih, gitu. Dituangin airnya ke ulekan dulu. Sekiranya udah matang, udah siap, udah ke inian wanginya, perkiraan aja lah, baru tuangkan air. Ya. Jadi kebuang nih bekas-bekas sisa bumbunya nih, diulekan. Insya Allah manfaatnya. Di situ udah deh masukin ikan. Nanti masak apa ya? Masak ungkep pak ya? Ikan mujair. Kaliwat. Sama perempuan yang bisa masak. Set. Gak boleh kalah ya? Kau madam gak boleh kalah ya? Kecap apa nih Pak Ustad? Oh ya, kecap kecerot. Kejana. Kejana. Dari mana itu? Kebumen. Dari Kebumen ya. Cabenya. Cetar. Sat. Itu biar apa itu, Ustaz? Biar mewangi aduhai. Wah, iya. Mempesona ya. Mempesona. Duh, gak sabar nih, udah lapar. Guys. Oke. Selamat. Oke. Tam. Kubahin kita terus. Langsungin aja. Gak apa-apa. Mantap.
Sorry kena, timah rojak kena. Top. Pedes eh. Oh. Lauknya laletik jadi. Iya. Hancur. Subhanallah. Abu Hurairah. Oh, setelah anak hitam-hitam bajunya ya. Ucing hitam. Wang habis hitam dia.